Oke, nggak apa-apa guys. Namanya anak kecil guys. Kalau orang dewasa ya masih emosi guys. Hai guys. Ketemu lagi di channel kita. Ayo baca kok jadi berbeda. Kali ini aku lagi mau bikin video lagi sama ponakan aku yang cantik namanya anaknya Semarang. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin make up-an sama ponakan aku tersayang. Jadi dia bakalan make upin tante. Dan kita bakalan pakai make up yang unik yang pernah aku review di YouTube ini. Jadi segala permakeupan yang bakalan aku pakai bakalan pakai make up unik ya, teman-teman. Langsung aja ya, Kak. Langsung aja ya, guys. Mungkin aku bakalan arahin step-step make up-nya apa saja, tapi nanti semuanya itu adalah karya dari tangan mungil Kakak Anaya, ya kan? Oke, guys. Jadi pertama aku foundation. Sponge-nya mana? Oh iya, kok tahu pakai sponge juga. Kakak beauty blender, kakak beauty blender. Beauty blender. Beauty blender ya. Oh, ditumpahin di beauty blender, guys. Gini aja, tumpahin di muka kak tante aja langsung ininya. Ayo, tumpahin aja. Ini pakai foundation unik yang kemarin aku review ya. Tuh. Udah gini, oke. Ya, kedua mau pakai apa? Oh, salah. Harusnya tuh tadi pakai ini dulu. Ya gimana ini, Kak? Enggak apa-apa ya, dah. Lagi kan primer. Yes, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, guys. Enggak apa-apa, guys, ya. Ini aku pakai primer ya. Waktu itu juga aku pernah review dan ini pernah viral di TikTok ya, sama di ini juga banyak yang review sampai aku masuk YouTube-nya Rachel Godard gara-gara ini, guys. Ya, bagus sekali, mau kayak seperti wudu ya, Kakak ya. Yaudah, kasih ke muka tante. Wow, sungguh impresif. Kayak ngoles tembok ya, Dik. Yo, lanjut. Pakai apa ini? Kakak tahu enggak ini apa? Tahu enggak? Concealer. Salah. Itu blush on ya. Ini juga pakai blush on unik, tunjukin dulu kayak apa blush onnya. Dah. Ini blush on unik ya guys ya. Waktu lalu juga pernah aku review, kalau belum nonton bisa klik di atas sini. Kalau blush on kasihnya di mana blush on? Kak. Ya, terserah wis. Blush on kasih di muka. Oke. Blush on neng batok juga, neng dagu. Oke, blush on seluruh muka, guys. Langsung dipakai tangan kakak aja ya, ngeblendnya ya, jangan pakai sponge. Oke, nggak apa-apa, guys. Namanya anak kecil, guys. Kalau orang dewasa ya masih emosi, guys. Ya, udah nih, udah kayak gini, guys ya. Oke, guys. Selanjutnya aku pakai eyeshadow. Eyeshadownya ada warna. Gimana? Ya. Pink, kuning, oranye, ungu. 1 hour later. Hijau, biru. Aku mau warna ini dicampur warna ini. Wow, sangat beauty blender sekali ya, Kakak ya. Tahu campur-campur eyeshadow juga loh. Mau kasih di mana coba? Emaknya kalau ketawa kayak suara air dimasak, guys. Oh iya, nggak apa-apa, langsung lapin. Lanjut. Oh, nggak usah diulap-ulapin dong. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, tunggu aja, tunggu. Ini warna oranye. Oke, banyak banget, guys. Nggak apa-apa, pasti cantik di make upin kakak. Nih nih, mau yang mana lagi? Selain nggak apa-apa kok, selain warna selain nggak apa-apa. Mau alis apa eyeliner dulu? Alis. Oh ya udah alis dulu nih.
Karena kakak anak kecil, jadi kakak pakainya pensil alis kecil. Aku udah lanjut pensil alis. Lanjut aja. Nggak apa-apa, alisnya yang paling bagus, yang agak keras. Lanjut lagi ke... Nih, sekarang Eleanor ya. Dah, nih kita sama adik ya. Mau dipacain nggak, adik? Adik pacain sekalian ya. Nggak. Yo, bisa ya. Nih, main ini. Elena di mata. Wow. Wow. Belum bisa. Gak apa-apa. Bagus pasti jadinya. Bagus kan kakak pinter make up. Acah mau jomono juga. Aku gak bisa. Bisa. Ini eyeliner apa temanya? Nih kita lanjut lagi adalah highlighter unik ya. Kalau highlighter dipakainya di mana coba highlighter? Ini. Ah, oke. Coba yuk dibuka dulu. Oke, lanjut. Lipstick yang kakak pilih itu tadi banyak pilihannya, tapi kakak memilih yang lipstick bentuk pensil. Mau warna apa? Coba bilang dulu. Ini diginiin. Guys, aku udah sampai ke lipstick pensil. Oke, lipstick kasihnya di mana pakainya? Di bibir. Oke. Udah bagus gak? Udah. Kurang apa make up-nya menurut beauty vlogger Kanaya Pratama Yo? Kurang bulu apa? Mata. Bulu mata. Emang bisa ngasih? Iya. Mau pakai bulu mata? Oke, kita pakai bulu mata unik guys. Aku pengen yang ini. Review dulu bulu matanya kayak apa itu? Jadi bentuk bulu matanya kayak gak tahu belum. Hasilnya make up dari Kanaya Laudia Pratama. Guys, ini make upnya udah jadi. Jadi ini dia hasil make upnya. Ini make up kemana? Ini make up temanya mana? Pacar sama ke pantai sama ke mall. Iya, ini make up senja ya kan? Pasti. Iya enggak? Iya kan? Iya. Oke guys, jadi segini dulu ya konten make up-an untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Coba komen di bawah gimana hasilnya, apakah gemoy membuat aku tambah cantik atau gimana ya guys ya. Bye bye, see you di next video. Kalau mau request video tinggal komen aja di bawah.